Assalamualaikum, salam sehat bahagia. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Rencana gue sendiri ke Museum Terbuka Bakalan Argo Mulyo Cangkringan Sleman. Ini Selokan Mataram yang rencananya di atasnya ini akan dibangun tol Jogja Solo, guys. Ini jalan Cangkringan, jalurnya nanjak Lamsam, panjang banget ini guys. Yuk kita nikmati perjalanannya. Wah, ini cuaca mendung guys, merapinya nggak kelihatan di depan sana merapinya. Masuk ke kawasan perikanan Cangkringan guys. Ini kolam-kolam ikan nih guys. Nah, depan itu pasar ikan Cangkringan. Ini kalau ke lurus terus sampai ke Klaten guys. Itu merapinya di depan itu kelihatan dikit berkabut. Ini kalau beli bibit ikan di sini biasanya guys. Ini kita ambil kanan ya guys, ke Museum Terbuka Bakalan. Ini kalau ke arah sana, ke arah Kali Adem, Bah Marijan dan segala macam guys. Ini kalau ke sini Damrunggang, Klangon, Kali Talang dan lain-lain guys. Ini sampai Damrunggang. Wah, ini terpantau rame juga yang guys di sini guys. Wah, ini batu ini di tengah-tengah ini dulu terbawa wedhus gembel ya sampai tengah-tengah jalan nih. Merapinya di sana enggak kelihatan. Kita ambil kiri. Nah, ini jalan ini kalau lurus terus sampai Klangon nih guys. Nah, ini untuk ke Museum Terbuka Bakalan belok kiri guys. Ini kalau mengikuti jalan cor ini bisa sampai Klangon ya guys. Nah, kita ambil yang ke kiri. Wah, ini dam ini guys, ini dulu waktu erupsi Merapi tahun 2010 sini itu penuh dengan pasir guys sungai ini, padahal ini lebar banget. Museum Terbuka Bakalan. Oh, kita kemana dulu nih guys? Ternyata tempatnya luas. Halo guys, saat ini saya sudah sampai di Museum Terbuka Bakalan. Museum ini terletak di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum Terbuka Bakalan ini
merupakan tempat wisata edukasi tentang dampak erupsi Gunung Merapi, guys. Museum ini diharapkan dapat menjadi media edukasi sebagai laboratorium alam untuk belajar ke Gunung Apian. Yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu merupakan korban erupsi Merapi tahun 2010 nih, guys. Ini bangunannya sampai hancur. Anda berada di kawasan rawan bencana Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Yuk, coba kita naik, guys. Guys, suasana Vulkanopark atau Museum Terbuka Bakalan dari atas, suasananya seperti ini, guys. Nah, ini dulu merupakan rumah yang menjadi korban erupsi Merapi tahun 2010. Wah, ini masih, yang itu masih berbentuk rumah ini, guys. Tapi kurang tahu sudah diperbaiki atau belum. Tapi sepertinya sudah nggak ditempati itu, guys. Joglo Haji Unaris. Ya, joglo seperti ini, guys. Dalamnya Joglo Haji Munaris. Fasilitas di Museum Terbuka Bakalan juga sudah lengkap, ya, guys. Ini kamar mandinya cukup bagus, sangat bersih. Parkir mobil dan motor, guys, yang di sebelah sana untuk parkir mobil, yang di sebelah sini untuk parkir motor, guys. Ini sangat recommended untuk dikunjungi. Ini bisa mengedukasi kita tentang dampak erupsi Merapi, guys. Yuk, monggo bisa diagendakan ke Museum Terbuka Bakalan Argomulyo Cangkringan, Sleman.